Militer Rusia menganggap dua petinggi pertahanan Ukraina menjadi target yang sah bagi militer Rusia. Setelah Vasily Malyuk, Kepala Dinas Keamanan Dalam Negeri Ukraina, SBU, masuk dalam daftar pencarian Rusia, Kepala Intelijen Militer Ukraina, GUR, Kirill Budanov, dianggap sebagai target yang sah bagi pasukan Rusia. Keduanya kini menjadi buronan yang akan ditangkap oleh Rusia. Kepala Dinas Keamanan Federal, FSB, Alexander Bortnikov, mengatakan, prinsip yang sama harus diterapkan pada siapapun yang melakukan kejahatan terhadap Rusia. Akhir tahun lalu, Pengadilan Moskow telah memerintahkan penangkapan Budanov atas tuduhan terorisme pada Desember 2023. Ia dituduh mendalangi lebih dari 100 serangan teroris yang melibatkan drone yang menargetkan infrastruktur sipil Rusia. Kepala Intelijen Militer Ukraina, GUR, secara terbuka menganjurkan serangan terhadap tanah Rusia, termasuk wilayah yang diakui Kiev sebagai wilayah kedaulatan Moskow. Budanov awalnya menyebut serangan tersebut sebagai kegiatan partisan, namun kemudian mengakui tanggung jawab negara Ukraina. Mereka yang melakukan kejahatan terhadap Rusia dan warga negara Rusia adalah target yang sah, kata Bortnikov ketika ditanya tentang Budanov dan pejabat tinggi intelijen Ukraina lainnya. Ketika didesak oleh para jurnalis tentang mengapa Rusia belum bertindak sesuai target tersebut, Kepala FSB menjawab bahwa kemungkinan tersebut masih terbuka. FSB awalnya mengidentifikasi Budanov sebagai dalang pemboman jembatan Crimea pada Oktober 2022. Serangan tersebut melibatkan alat peledak berkekuatan tinggi yang diselundupkan ke Rusia oleh seorang sopir truk yang tidak menaruh curiga. Pria tersebut dan empat orang lainnya yang berada di dalam mobil di dekatnya tewas dalam ledakan tersebut. Pada hari Selasa, Pengadilan Moskow juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat tinggi keamanan Ukraina lainnya, Vasily Malyuk, yang mengepalai Dinas Keamanan Dalam Negeri, SBU, negara tersebut. Malyuk kini juga dituduh mendalangi serangan jembatan Crimea. Agustus 2022, Budanov mengaku bertanggung jawab atas insiden tersebut, dan mengatakan kepada kantor berita Ukraina Union bahwa dia, secara pribadi, merencanakan operasi tersebut. Pada hari Senin kemarin, Kepala SBU juga mengisyaratkan bahwa lembaganya berada di balik beberapa pembunuhan tingkat tinggi di Rusia, termasuk pembunuhan terhadap mantan anggota Parlemen Ukraina Ilya Kiva dan blogger Vladlen Tatarsky, serta percobaan pembunuhan terhadap penulis Zahar Prilepin. Ketika ditanya oleh seorang jurnalis ICTV tentang kemungkinan keterlibatan SBU dalam insiden-insiden tersebut, Malyuk secara terbuka menyatakan bahwa reporter tersebut benar dalam menyampaikan pertanyaan ini kepadanya, namun ia mengatakan bahwa ia tidak akan secara resmi mengaku bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut. Dia masih melanjutkan untuk mengungkapkan beberapa rincian yang sangat spesifik tentang senjata dan bahan peledak yang digunakan dalam setiap kejadian. Mengomentari perkembangan pada hari Selasa, Bortnikov mengatakan bahwa SBU juga harus ditetapkan sebagai organisasi teroris. Jadi buronan Rusia, Vasil Malyuk, mengatakan bahwa keputusan untuk menangkapnya dari hakim kesayangan Kremlin tersebut tidak perlu diperhatikan. Pada tanggal 26 Maret bahwa pengadilan distrik Basmani Moskow telah memasukkan Malyuk secara in absentia dan memasukkannya ke dalam daftar buronan federal dan internasional. Dia dituduh melakukan serangan teroris.